Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan saya Kejar TV. Nah, kali ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman semuanya untuk membuat sebuah video dengan narasi yang dibacakan oleh oleh robot dan suaranya itu lumayan bagus. Nah, kita bisa memakai aplikasi namanya Bababolka. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi teman-teman silahkan download dulu aplikasinya di Google, banyak ya, Bababolka. Jadi tinggal cari aja Bababolka. Nah, di sini banyak sekali. Jadi kalau udah di download, nah nanti ada lagi kita cari namanya Bababolka Damayanti. Nah, jadi Bababolka Damayanti, aplikasi suara Damayanti ya. Jadi ini suaranya lumayan bagus daripada kita menggunakan ini, daripada kita menggunakan langsung dari Google. Nah, kalau dari Google itu kan kayak gini ya. Translate Google, coba ya. Kita coba dulu translate Google ya. Nah, di sini Google Translate. Nah, ini bicaranya nih agak lucu ya. Kita coba, oh, speakernya mati ya. Nanti aja silahkan dicoba sendiri. Di sini bisa teman-teman lihat. Nah, ini Bababolkanya, silahkan di-download dahulu, kemudian cari aplikasi suara Damayantinya. Nah, kemudian kita masuk ke sini. Kalau udah diinstal, diklik-klik-klik, pokoknya installnya klik-klik-klik aja, next, 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 next sampai habis. Nah, habis itu kita buka. Ini dari Bababolka, kita buka dan hasilnya seperti ini. Tara, ini. Ini aplikasinya gratis ya. Ada file, edit, text, speech ya, voice option, view tools, bookmark, help-nya ada juga ya kan, ada nih, ada check for update. Nah, jadi kalau misalnya nggak seperti ini berarti bukan Bababolka. Nah, di sini kita bisa lihat ini ya, sapi-sapi 5. Nah, ini kalau misalnya default itu Microsoft Jira Desktop English United States. Nah, jadi ini Microsoft David Desktop English juga. Nah, ini ada Ivona 2 Rig. Nah, ini yang bahasa Indonesianya Indonesia Damayanti. Nah, kita contohkan ya, kita ambil yang ini. Nah, cari ini ya gimana? Cari aja di Google ya. Di Google ada kalau nggak salah ini di sini. Damayanti. Pokoknya cari aja namanya aplikasi suara Damayanti atau Bababolka Damayanti. Kalau nggak salah aku lupa linknya ya. Jadi ya kurang, nggak bisa kasih langsung linknya. Tinggal dicari aja. Nah, kita cobakan misalnya ini ada berita dari Kompas misalnya ya. Dari Kompas ini kan banyak nih berita. Kalau kita mau buat video YouTube dengan narasinya dibaca dengan oleh robot Mbak Damayanti, nah bisa pakai ini. Suaranya juga nggak mirip ini, nggak mirip robot, kayak robot asli. Kalau dari Google kan langsung ya. Nah, kita coba yang ini, kita kopikan. Nah, kita kopikan, sep, kita copy, kemudian kita pastekan di sini ya, kita paste. Nah, ini kita hapus saja. Nah, jadi ini dia, kita akan mendengarkan ini ya, kita akan mendengarkannya. Tunggu ya, kita colok dulu ini apanya, speakernya kita colok dulu cuy. Speaker mana ya? Ah, ini dia, kita colok. Oke, sudah. Kita akan mendengarkan suara dari Mbak Damayanti ini ya. Mbak Damayantinya berbicara. Oke. Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh kementerian dan BUMN agar menjadi penyangga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di saat pandemi seperti sekarang. Hal itu disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas melalui konferensi video Rabu 29 April 2020. Kementerian, lembaga, BUMN, dan pemerintah daerah harus. Nah, ini bisa kita save loh. Kita save jadi format WAV. Nah, jadi format WAV untuk kita gabungkan nanti videonya dengan slide-slide atau editing-editing teman-teman semuanya. Nah, caranya kayak gini nih. Ini akan ada teks nih di bawah ini, ada save. Nah, di sini teman-teman save.
Oh, bukan yang ini ya, salah-salah. Nah, yang ini teman-teman semua, save audio file. Jadi teman-teman silakan, ini wave audio file udah benar, langsung kita save aja. Nah, itu dia jadi wave. Di sini juga bisa kita tak majukan pitch-nya, suaranya itu. Di sini ada volumenya juga, di sini ada rate-nya juga, gitu. Jadi enak ya kalau pakai aplikasi Bubble Ka ini untuk membuat video slide ya, video slide yang dibacakan oleh Damayanti ini, Mbak Damayanti ini ya. Nah, di sini banyak kali fiturnya, fitur yang lain belum aku gunakan. Aku sendiri masih menggunakan ya fitur-fitur save ini. Jadi ini kalau dari save, jadi nggak payah kita itu bicara-bicara pakai bayar orang lah. Tapi ya kalau dibilang ini bagus, ya pastinya 50-50 lah gitu. Namanya juga orang pasti bosan ya kalau misalnya suaranya itu kayak robot gitu. Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh kementerian dan BUMN. Ah, jadi kan mirip apa ya? Mirip ini, mirip apa? Mirip robot. Jadi ya begitulah, silakan di-download, namanya Bubble Ka. Oke, teman-teman semuanya, sampai jumpa dan terima kasih, tetap stay di sini. Bye.